Saat ini masyarakat di Jorong Patamuan, Nagari Talu, Pasaman Barat mengeluhkan kelangkaan air bersih. Pasalnya, sungai yang selama ini menjadi sumber air bersih warga tak bisa digunakan secara maksimal karena kerap berair keruh dan alirannya juga tak lagi lancar. Diduga hal ini terjadi karena adanya penyumbatan di daerah hulu usai dihoyak gempa akhir Februari lalu. Warga juga mengeluh karena air sungai tersebut juga keruh dan berbau sehingga tak layak untuk dijadikan sumber air minum. Sebelumnya, sebagian besar warga di daerah ini menggunakan air bersih dari aliran PDAM yang dialirkan secara gratis. Namun saat sekarang, air dari PDAM tersebut tak lagi mengalir karena pipanya patah di beberapa tempat. Untuk mengantisipasi kesulitan air, warga beramai-ramai membuat sumur. Namun sumur yang mereka buat tak bisa digunakan secara maksimal karena airnya berminyak, keruh dan berbau. Meski telah dilakukan berbagai cara, namun warga tak menemukan solusi yang tepat. Untuk mendapatkan air yang kualitasnya baik, warga harus mengambil air di daerah hulu sungai menggunakan jeriken atau ember. Sedangkan warga yang mampu secara ekonomi memilih jalan pintas dengan cara membeli air dengan galon. Airnya keruh, bau. Jadi tinogan kalau bahasa Jawa kami suka. Minum kadang pat di apa cari tempat lain ke bukit tu dekat gantiang tu pakai jerigen pakai ember tu di apa buat sama becak. Aku dapat mau di peluk air oh itu teh sumber daya kami daya sumber daya alam kami itu yang kami butuhkan kini air oh teh payah bona dok lay air ni. Selama tu teh elok potang oh ya kini dah elok lagi tu leh do sejak kampung. Lah ida tu ni kan semua ni kini ni ya cuman elok lah dipakai lagi untuk minum dok bisa do. Pemerintah Nagari setempat telah berupaya dan berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk mengatasi kesulitan air bersih di daerah Patamuan. Nagari telah berupaya juga di samping PDAM ada semacam Pamsimas yang kemarin itu, Nagari telah berupaya untuk memperbaiki. Dan alhamdulillah, untuk tiga jorong itu sudah dinikmati. Khusus untuk Patamuan, itu terdapat sumber air yang bermasalah. Kemudian nanti juga sembari itu kami, pemerintah Nagari tetap ingin berkoordinasi dengan PDAM agar air yang terkendala di pipa PDAM bisa dinikmati oleh masyarakat. Peristiwa bencana alam merupakan sesuatu yang tak bisa diprediksi. Namun pemerintah kabupaten harus serius dan cepat tanggap mengatasi dampak dari bencana alam, sehingga masyarakat tak menjadi korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.